Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku berada di stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan bisa kita lihat di sini adalah depo kereta Yogyakarta. Ini deponya ada di sini. Dan tempat aku berdiri sekarang ini adalah stasiun Tugu, Yogyakarta. Nah, bisa kalian lihat suasana di stasiun Tugu seperti apa saat ini. Tuh ya, suasana stasiun Tugu, Yogyakarta. Sekarang jam 10.28 atau setengah 11 siang. Masih sepi. Ini rencananya aku mau naik KRL ke Solo, tapi karena ini masih lama waktunya, jadi kita lihat-lihat terlebih dahulu depo kereta Yogyakarta. Dan juga mungkin nanti kita lihat depo lokomotif Yogyakarta yang ada di sebelah sana, teman-teman. Oke? Jadi seperti apa videonya, ditonton terus sampai selesai. Nah, pertama kita akan mulai coba dari depo kereta terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini terdapat sebuah jalur, teman-teman. Ini dia. Ini jalur Baduk, jalur buntu sih ini. Tuh, ke sana udah nggak ada lanjutannya ya. Tuh. Buntu jalurnya ya. Di sini ini merupakan ruangan-ruangan untuk pengawas serta petugas-petugas depo, dan depo keretanya tuh ada di sebelah sana, tuh. Nih. Ini adalah depo kereta Yogyakarta. Di sini ada rangkaian stainless yang mungkin sedang menjalani perawatan, dan di sebelah sana terdapat gerbong bagasi kargo, gerbong bagasi rescue yang juga nggak tahu itu sedang perawatan atau cuma stabling biasa. Mungkin sih lagi stabling biasa ya, karena nggak ada kerjaan juga. Biasanya bagasi rescue ini akan keluar kalau ada suatu problem dengan kereta api yang berjalan di lintas, seperti itu. Dan depo kereta Yogyakarta ini bisa dibilang nggak terlalu besar-besar banget ya. Padahal kereta yang dirawat di depo ini tuh cukup banyak sekali, teman-teman. Nah, jadi udah, bangunannya cuma seperti ini aja. Malah kalau kataku itu lebih besar depo kereta Ketapang daripada Yogyakarta ini, ya. Dan bangunannya udah segini aja, tih. Ini ruangan pengawas-pengawas sama petugas. Dan deponya di situ, los deponya di situ. Jadi kalau ada kereta menjalani perawatan ya udah di situ gitu. Jadi nggak bisa menampung banyak kereta gitu. Jadi kereta yang di, misalnya kereta cadangan itu biasanya ditaruh di ujung sebelah utara sana, teman-teman. Jadi di sebelah utara itu ada jalur, ya, ada jalur penyimpanan. Dulunya jalur itu merupakan jalur bekas bekas jalur Yogyakarta Magelang kalau nggak salah. Dan sekarang dijadikan tempat parkir kereta, ya. Coba kita lihat ke sebelah sana sebentar lagi. Nah, ini nih, ini adalah jalur baduknya, teman-teman. Tuh. Kalau lurus ke sana itu juga jalur baduk ya. Tapi kalau ke kanan itu ke arah depo. Oke lah, kita langsung ke sisi sebelah utara aja. Kita tinggal lewat sini aja sih, kalau ke sisi sebelah utara, tuh, ke peron sebelah utara, lewat sini aja sih. Jadi stasiun Yogyakarta ini adalah stasiun yang terletak di tengah-tengah, atau stasiun pulau istilahnya. Nah, nih. Sini ada lokomotif langsir sepertinya. Tuh, ada lokomotif lagi langsir mau masuk depo kayaknya. IC 201-8302, depo induk Yogyakarta. Oh, mau berangkat itu. Iya, lokonya berangkat itu. Kayaknya sih ke arah Rewulu ya. Untuk langsir ke gerbong ketel di Rewulu.
Nah, oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi depo keretanya ini di sini. Ini ada tulisannya UPT Depo Kereta Yogyakarta atau Unit Pelaksana Teknis Depo Kereta Yogyakarta. Dan depo lokomotifnya ada di sebelah sana tuh. Oke, kita coba lihat-lihat ke arah sana, tapi kita harus nyebrang ke peron sini terlebih dahulu ya untuk lihat. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah depo lokomotif Yogyakarta, teman-teman. Ini dia deponya. Depo lokomotif Yogyakarta. Letaknya nggak jauh-jauh banget sih dari stasiun Tugu. Stasiunnya berada di sebelah sini. Dan kalau lokomotif mau ke arah depo, itu bisa langsir lewat jalur yang sebelah sana, berpindah ke jalur sebelah situ, lalu berjalan dan masuk ke arah depo. Seperti itu. Nah, tapi di sini juga ada jalur untuk parkir rangkaian kereta api, teman-teman. Nah, jalurnya adalah di situ. Itu dia. Itu merupakan jalur parkir. Dan jalur tersebut juga merupakan bekas jalur yang dulunya pernah melayani rute dari Yogyakarta ke arah Magelang, teman-teman. Ya, jadi percabangannya ada di situ. Tapi nanti itu kita akan bahas di video yang berbeda. Sekarang kita fokus ke ini terlebih dahulu, ke depo terlebih dahulu. Di situ ada sebuah lokomotif yang lagi stabling, lagi parkir. Tuh. Itu adalah lokomotif CC206 berstiker Natal dan Tahun Baru. Jadi lokomotif ini sempat viral pas bulan-bulan Desember, Januari itu kemarin karena menggunakan stiker Natal. Nah, untuk tempat parkir lokomotifnya itu ada di sebelah sana, di bangunan yang sebelah sana. Di sana juga ada turntable, teman-teman. Ada alat untuk memutar lokomotif gitu. Di sini ada satu buah CC206 dan di depan CC206 itu ada CC201 apa CC204 tuh? CC201 8313. Ya. Jadi di depo sekarang cuma ada dua lokomotif. Lokomotif milik Depo Jogja yang lain sepertinya sedang berkelana. Lagi jalan-jalan, nggak tahu kemana. Nah, di situ juga ada rangkaian kereta api. Apa itu? Sepertinya KA Mutiara Timur itu. Ya, betul sekali. Ini rangkaian KA Mutiara Timur. Bisa kita lihat di sini. Sebentar, ngeblur. Tuh. Surprise, motherfucker! Gerbong pembangkit milik depo kereta Ketapang. Oh, mau ada kereta nih kayaknya. Kereta bandara. Ya, barusan sempat didatangi petugas Polsuska yang barusan aku zoom pas kita ngelihat rangkaian di situ, teman-teman. Nah, itu petugas Polsuskanya itu nyamperin ke sini dan bilang katanya hati-hati gitu. Nggak melarang sih, nggak ngusir sih, tapi cuma bilang hati-hati. Ya, memang nggak bisa diusir di sini karena sudah ada aturannya. Ini merupakan area penumpang, teman-teman. Nih, peron nih. Ini kan peron stasiun nih. Nah, ini kan merupakan area penumpang. Jadi, mau hunting di sini pun itu tidak dipermasalahkan ya. Kan sudah jelas aturannya dari kereta api sendiri, dari kereta api kita tuh sudah pernah di-share informasinya di Instagram. Jadi, aturan untuk foto-foto di stasiun itu seperti apa? Nanti kalian bisa cek sendiri di Instagramnya kereta api kita ya. Jadi, kalau di area penumpang itu tidak dipermasalahkan. Yang penting kita harus selalu safety ya. Kayak gini, kalau sudah mau ada kereta misalnya diperhatikan masuk jalur berapa gitu. Jadi, harus kita ketahui. Jarak safety-nya. Nah, di sini kan ada garis kuning nih. Jadi ini batasnya. Makanya kan aku nggak berani melampaui ke situ atau ke situ juga nggak berani, ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalian juga harus memahami aturan hunting di stasiun. Jadi apabila ada petugas yang menegur atau apa gitu, itu dari kaliannya sendiri. Kalian itu memang melanggar atau
gimana gitu. Kalau aku kan enggak, ini kan aku huntingnya di area penumpang, jadi ini tidak dipermasalahkan, seperti itu ya. Nah, ini persiapan katanya ada kereta yang mau diberangkatkan, kereta bandara dari stasiun Tugu ini ke arah stasiun Bandara Internasional Yogyakarta ya, Bandara YIA pokoknya. Ya, kita lihat dari sebelah barat sana, semoga masih keburu. Keretanya mumpung belum berangkat dan sinyalnya juga masih merah ya. Nih. Tuh sinyalnya masih merah dari jalur 1 keretanya. Ya, kita lihat dari sisi sebelah sini aja ya, keretanya pas mau berangkat. Balik lagi kan ke sini. Nih. Balik ke sini. Kereta api Bandara Yogyakarta International Airport berangkat dari stasiun Tugu. Oke, semua yang 35 sudah diberikan, sudah diperdengarkan. Dan sinyal juga sudah hijau. Nih. Indikasinya sudah berwarna hijau dan mengindikasikan semboyan 5 alias aman. Kereta api Bandara Internasional Yogyakarta. Ya, keretanya udah berangkat, ke bandara udah berangkat. Kereta itu kayaknya kalau nggak salah itu dibuat pada tahun 2018 oleh pabrik kereta api terbesar di Indonesia, yaitu PT Inka Madiun, teman-teman. Gitu. Kayaknya cukup satu kereta aja deh, karena aku masih mau ke Solo ya, naik KRL. Jadi mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai selesai. Dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.